Pak Edi, ini datang sama siapa aja, Pak? Sama keluarga, sama istri, kedua anak, sama apa? Tetangga juga, teman-teman. Total ada berapa, Pak, yang diajak? Ada 7 orang. 7 orang. Emang sengaja mau datang ke sini, mau lihat arak-arakan gitu. Sengaja mau datang. Emang sengaja pengen apa? Pengen melihat apa? Atletik kesuksesan di SEA Games kemarin. Jadi pengen ngikutin kemeriahannya juga di sini. Apa sih, Pak, olahraga yang Bapak sukai, Pak, dari ajang SEA Games kemarin, Pak? Jelas sepak bola. Sepak bola. Paling populer sepak bola. Apalagi kemarin sepak bola mendapat juara, dapat emas ya. Melawan Thailand dengan pertandingan yang sangat seru. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Pak, melihat perjuangan pemain timnas, Pak, sampai akhirnya bisa meraih medali emas, seperti apa, Pak? Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu dari awal, luar biasa. Dan hebatnya sempurna. Nggak pernah kalah. Dari pertandingan pertama sampai final, timnas nggak pernah kalah. Itu yang hebat. Artinya berarti ingin melihat secara langsung ya, Pak, pemain-pemain? Iya, betul. Nah, ingin melihat secara langsung pemain-pemain, arak-arakan pemain, bukan hanya atlet sepak bola, tapi semua atlet, karena SEA Games sekarang itu luar biasa pencapaian medali emasnya. Dibanding SEA Games yang sebelumnya, Pak? Iya. Ya, Pak, harapannya, Pak, dengan atlet-atlet yang berjuang di SEA Games, Pak, kemarin, Pak, harapan Bapak seperti apa, Pak, nantinya, Pak? Ya, harapannya ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Ini momen untuk kebangkitan olahraga Indonesia, terutama di sepak bola ini. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Makasih.